Cuaca ekstrim yang sedang terjadi kembali memakan korban. Di Malang, truk bermuatan tebu terseret banjir dan 3 penumpang truk dinyatakan meninggal dunia. Sebuah truk bermuatan tebu terseret banjir aliran sungai Kedung Cenit, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Selasa malam. Akibat dari kejadian itu, 3 orang ditemukan meninggal dunia, 1 orang hilang dan 1 penumpang selamat. Salah satu penumpang selamat mengatakan kejadian terjadi pada pukul 7 malam saat para pekerja kebun tebu tengah pulang dan tiba-tiba banjir besar datang yang langsung menyapu truk. Saya nganu di belakang itu kelihatan sini udah ada air, itu kan motor itu kan turun pelan-pelan dan saya lompat langsungan, lompat ada ke sana. Saya balik badan, itu udah tiada. Udah tersapu air. Usai kejadian, 3 orang korban dari 4 yang terseret banjir berhasil ditemukan tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Blitar. Mereka ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Informasi diketemukannya sudah di wilayah Tumpak, ya. Radius dari titiknya. Dari titik kurang lebih paling ya sekitar 4 kilo sampai 5 kilo kemungkinan. Kedepan pihak berwenang berencana memasang papan pengumuman dan meminta warga berhati-hati saat melewati sungai. Terlebih lagi, jika hujan deras terjadi karena debit air dapat meningkat dengan cepat. Didik Febrianto, Blitar, Jawa Timur.